Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, mari kita melihat beberapa pohon pisang merah yang ditanam oleh petani di sini ya. Nih tuh. Pisang merah nih satu ya. Fakta tuh. Pisang merah buahnya, pohonnya juga kemerahan, ya kan? Kita lihat nih, ini pisang kedua. Ciri-ciri pohonnya kan, ya, tuh merah. Ya, pohonnya merah ya. Nah, jadi pisangnya juga nanti merah. Fakta ya. Tuh. Ini pohon kedua. Kalau ini namanya paras. Kalau itu bisa dikiri. Nah, ini nih pisang ketiga. Saya. Nah, buah pisang merah ini kan dipercaya oleh sebagian petani itu memiliki khasiat dan manfaat yang lebih kalau dibandingkan dengan pisang biasa yang tidak merah ya. Tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tuh. Ini pisang keempat. Nah, ini kalau anakannya nih. Tuh. Merah ya. Tuh. Ini kena rayap nih. Pokoknya kena hama tuh. Coba kita lihat lagi di sebelah sana ada kan. Ini pohon kelima nih. Biasanya jarang yang nanam pohon merah, pisang merah. Fakta ya. Tuh. Kalau ini dia itu diserang oleh talas perambat nih, jenis talas-talasan nih ya, hampir mati ya. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share channel ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.